Jumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Saya sekarang ada di Ubud ya, teman-teman ya. Saya akan mengajak teman-teman semuanya hari ini untuk jalan-jalan di salah satu pura yang cukup tua di daerah Ubud, teman-teman ya. Ini tepatnya adalah di sebelahnya Starbucks Cafe ini, teman-teman. Ada Starbucks Cafe ini, tempatnya ada di sebelah ini. Ntar kita masuk ya, teman-teman ya. Ikuti terus ya video saya hari ini, teman-teman ya. Ini tepatnya itu ada di belakangnya Cafe Lotus, teman-teman ya. Nah, ini ada Cafe Lotus. Ini pintu masuknya nih, teman-teman. Ini adalah namanya Saraswati Temple, teman-teman. Pura Taman Saraswati. Jadi ini lumayan cukup terkenal ini, pura ini, teman-teman ya. Coba kita lihat tuh, hari ini begitu cukup ramenya pengunjung di Saraswati Temple ini. Jadi Saraswati Temple ini adalah tempat pemujaan untuk Dewi Saraswati ya, teman-teman ya. Jadi ini didirikan oleh seniman terkenal dari Bali namanya Nyoman Lempat, teman-teman. Sekitar tahun 1951, kemudian selesainya sekitar 1952, teman-teman. Jadi pembangunan pura ini diperintahkan oleh Raja Ubud pada saat itu, kalau tidak salah Cokorde Agung Sukawati ya, teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat hari ini begitu ramainya tamu-tamu yang datang ke sini. Oke, kita jalan ke sana, teman-teman. Jadi ini kiri kanan ini ada tanaman tanaman apa ini, bunga teratai ya. Ya itu lihat, bisa dilihat ya. Ini pintu pura utamanya nih, teman-teman nih. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam ke sana karena kita tidak berkepentingan. Jadi yang masuk di sana itu hanya khusus bagi orang-orang yang memang mau bersembahyang ya, teman-teman ya. Thank you.
di sini ada open state-nya, teman-teman. Jadi di tengah ini, di sini nih kalau malam ada untuk pertunjukan kesenian Bali, teman-teman ya. Ada tari keca, ada macam-macam lah. Jadi kita kalau mau nonton, kita harus beli tiket dulu. Di sini ini masuknya gratis, teman-teman. Masuknya ke sini gratis, tidak ada tiket masuk. Cuman kalau kita mau booking untuk nonton kesenian malam gitu ya, itu nanti di depan, di office depan itu kita bisa apa namanya, bisa beli tiketnya, teman-teman. Lumayan ramai hari ini, teman-teman ya.